المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا (على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا، على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا) على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الانوار وصير الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والي الاطهار وصاحب الاخيار عدد نعم الله وافضاله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد. wa ala qabrihi kubur amma ba'du fa ya mustami'iyal kiram hababana fil adyu al aiza fa ahlan wa marhaban bikum fi liqa'ina al mutajaddid fi program riwayat dan hikayat selamat siang selamat mudah-mudahan <coughs> yang sedang berada di office yang sedang berada di tempat kerja yang sedang berada di tempat urusan kesibukannya masing-masing senantiasa selalu mendapatkan penjagaan dan pemelaran daripada Allah Jalla Jalaluh. Pada detik-detik yang mulia ini, pada pukul 12.02 menit setengah waktu Malaysia di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam wa'idul muslimin itu pada hari Jumat yang merupakan penghulu kepada hari dan juga merupakan lebaran kepada kaum muslimin Abi ingin mengongsikan suatu hikayat daripada riwayat Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala kata beliau pada suatu ketika saya pernah singgah di sebuah perkampungan Bani Kulaid ini perkampungan orang Arab zaman dahulu entah apa nama perkampungan di zaman kita sekarang Yang secara pastinya pada saat aku singgah ke perkampungan tadi itu aku melihat tercatat kampung tadi itu tandus dan gersang. Dalam keadaan kemarau panjang. Binatang-binatang ternak mereka musnah dan mati. Tanaman-tanaman mereka gersang dan kering hujan sejak pada beberapa waktu tidak pernah turun. Tapi pada masa yang sama, yang walaupun dalam keadaan seperti itu, kering, tanaman tidak ada yang tumbuh, tanah tidak mampu untuk menumbuhkan tanamannya, dan juga hujan kedekut untuk menurunkan air yang diteteskannya, Begitu juga dengan binatang-binatang ternaan menjadi kurus dan mati. Aku saksikan dari arah kiblat tempat berkenaan itu terdapat awan berkumpul. Suasana mendung. Awan terkumpul banyak. Terkumpul banyak, terkumpul, 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 terkumpul. terkumpul, terkumpul. Sehingga sampai Suasana jadi gelap gelita Maka, pada saat masyarakat melihat keadaan yang semacam itu, ini bisa khair. Her, ini satu berita gembira. Kalau pada waktu dengan kita, kita melihat awal sudah mulai berkumpul, kemudian mendung, itu berarti hujan akan turun. Jadi, masyarakat pada saat melihat suasana dan keadaan yang semacam itu, ini bukan sekali dua. Hampir tiap hari berlaku yang seperti itu. Dari masa ke semasa. Masyarakat turun. Lihat dan menyaksikan keadaan yang berlaku. Dan mereka serentak dengan suasana gemuruh. Lantukan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, allahu akbar terlampau seronok allahu, allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh suara masyarakat perkampungan Gulaib itu dengan takbir, ternyata tak lama kemudian awan tadi itu beranjak ke tempat lain. Paham bahasa beranjak? Berpindah, beralih ke tempat lain. Ya Arhamar Rahimin. Ini bukan sekali, bukan sekali dua, berkali-kali yang seperti itu. Maka, karena sudah sering berlaku perkara semacam itu, pada saat Berlaku kembali keluar seorang perempuan tua, Agus, kata orang Mesir, "Agoga, Aguza, 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 ya Aguza, seorang Agus, seorang perempuan tua, di mana dengan perempuan tua tadi itu menaiki kawasan tempat yang tinggi, di mana..." Setelah dia berada di tempat yang tinggi, dia menyuruh dengan sekeras suaranya. Perempuan tadi itu naik ke tempat yang tertinggi di kawasan situ. Dia dia menyuruh dengan sekeras suaranya. Ya dal arsi, wahai sang pencipta aras, istak keipamasi tak buat lakukan semacam apa yang engkau suka. Ya dal arsi isna, isna. Syita, fa syi'ta fa'in arzakana alaika. Sepatah kata aja. Sekali aja. Bukan sepuluh. Bukan dua puluh. Bukan diulang-ulang. Bukan berkali-kali. Ya dal arsi. Ya dal arsi. Wahai sang pencipta aras Wa ya dal arsi. Isna kaifama syi'ta. Lakukan apa saja yang Allah kehendaki, lakukan apa saja yang kau kehendaki, tapi tetap saja rezeki kami ke atas engkau. Esna kai fa in arzakana tetap saja rezeki kami itu tanggunganmu. Wahai pemilik aras yang agung, perlakukanlah, lakukanlah apa yang kau inginkan tapi tetap saja resi kami kau yang menanggung. Tak sampai turun, belum turun lagi perempuan tadi itu, belum turun lagi, belum turun lagi. Perempuan tadi itu daripada tempat yang tinggi, ternyata awan berkumpul, mendung, dan seras seketika hujan turun dengan lebatnya. Pak Matarat, Matarang hampir-hampir membanjirkan mereka. Hujan yang sangat-sangat yang sungguh-sungguh lebat Hampir-hampir membanjiri mereka Kata Imam Asma'i Aku menyaksikan dengan mata kepala Hababana billah Apa yang dapat kita ambil Ibrah Daripada hikayat Daripada kejadian tadi itu Yang pertama Tanamkan satu keyakinan yang kalau pada waktu dengan kita-kita susah untuk mendapatkan keperluan hidup. Kerjakan yang itu, kerjakan yang ini, tak kena buat yang itu, buat yang ini, tak jadi bisnis yang sana, bisnis yang sini, bisnis di situ, bisnis di sini, pun juga tidak ada yang menguntungkan. Pasrah kepada Allah jalla jalaluh. Allah berfirman, "Wa ma minda rabbil ardhi rizquha." Tidak ada satu pun daripada binatang yang melata di atas permukaan bumi ini. Tidak ada satu pun daripada binatang yang melata yang hidup atas permukaan bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Melainkan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka tak telah merupakan salah satu daripada dapat salah satu daripada makhluk Allah. Bahkan dengan kita kita bernasib lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebelum dengan kita kita dilahirkan, sebelum dengan kita kita melihat suasana dan keadaan di atas permukaan bumi, hidup sebagai salah satu daripada penghuni bumi yang pada saat kita berada di dalam rahim ibu kandung kita masing-masing, sudah ada ketentuannya Allah tentukan. Allah tentukan usia kita Allah tentukan rezeki kita Allah tentukan amalan kita Allah tentukan bahagia atau celaka Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau sampai dengan kita kita tidak meyakini dengan ketentuan takdir yang telah Allah tetapkan pada diri pribadi kita masing-masing Tapi -masing. kita bersabda tidak ada seseorang pun melainkan telah mendapatkan peruntukan rezeki daripada Allah Jalla Jalaluhu. Yang penting dengan kita adalah husnul talab, mencarinya dengan elok, dan jangan sampai rezeki dicari dengan cara haram. Jangan sampai dengan kita, kita mencari rezeki dengan cara yang tidak dibolehkan. Oke, okay. jadi dengan perempuan tadi itu, yang walaupun dia tidak meratap panjang, yang walaupun perempuan tua tadi itu tak cakap banyak, dia tidak berhenti-henti, perempuan itu tidak menangis, Perumpamaan itu tidak cakap panjang lebar, macam seperti kita bercakap sekarang ini, hanya dalam dua patah kata saja. Yang pertama, menyeru kepada Allah Sang Pencipta Aras. Aras ini adalah merupakan makhluk Allah yang paling gede. Makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada tandingannya lebih besar daripada lagi dan bumi, lebih besar daripada bulan dan matahari, lebih besar daripada planet-planet. Yang berada di angkasa lepas. Yang jaraknya dengan kita dalam berapa ribu tahun. Dalam berapa juta tahun. Ada, -ada di antara daripada planet yang jaraknya dengan kita. Itu dah hitungan malai dalam berapa juta tahun. iya cahaya. Dengan jarak ukuran cahaya, kecepatan cahaya. Dalam berapa juta. Masya Allah, tabarakallah dari sejumlah sekian planet yang bertaburan di angkasa lepas. Tuh kesemuanya berada di bawah kolom langit yang pertama. Tak ada yang di luar daripada langit yang pertama. Sebanyak planet-planet Allah Jalla Jalaluhu itu ternyata kumpulan daripada sebuah planet. Kumpulan dunia dengan isi-isinya. Bumi dengan tujuh lapisnya, langit dengan tujuh lapisnya. Itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah macam seperti sebingkai cincin Nabi kita bersabda Seperti dengan sebingkai cincin yang dilemparkan di gurun sahra yang luas dan tandus Macam itu juga perbandingan yang, yang sama Kalau dibandingkan antara kursi Wasi'a kursi husamawati wal ar Kursinya Allah itu dapat menampung, dapat meliputi langit dan bumi kalau dibandingkan kursi yang besar tadi itu dengan aras, perbandingannya macam seperti dengan sebikai cincin yang kecil, dilemparkan di gurun sahra, seperti itu gedenya aras. Maka dengan perempuan tua tadi itu langsung menyeru Allah sebagai sang pencipta aras. Wasi'a kursi husamawati wal ar. Di dalam ayat kursi, penghujungnya, kita baca daripada awal sama-sama. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyub. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض واسع كرسي السماوات والأرض سمعني واسع كرسي السماوات والأرض سمعني نعم nah. Jadi dari rangkaian satu persatu daripada makhluk cipta Allah Jalla Jalaluhu merupakan makhluk yang paling besar itu adalah arasnya Allah Jalla wa'ala Ya dal arsi isna' kaipa pencipta aras yang paling agung dan besar lakukan sesuka yang kau kehendaki tapi tetap saja rezeki kami ke atasmu tetap saja rezeki kami merupakan tanggunganmu Ya Allah, Ya Rahman, Rahimin. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil daripada cerita dan juga daripada kejadian tadi itu, jangan sampai dengan kita, kita melihat seseorang itu dengan penampilannya. Manusia bukan dengan kisunya. Manusia bukan dengan penampilannya. Manusia bukan dengan rupa dan pakaiannya. Manusia bukan dengan perhiasan dan juga dengan solekannya. Jadi jangan sampai dengan kita kita menilai seseorang itu karena dengan pakaiannya, menilai seseorang itu karena dengan ketampanannya. Dia berkulit putih, berhidung mancung, berambut kerinting, masyaallah tabarakallah handsome betul, berperawakan seperti perawakan Bani Israel. Dia juga mempunyai paras yang cantik dan mempesona dengan penampilan yang menggugah. Sayyidu lain. Sayyidul Bashar, Sayyiduna Rasulullah SAW pernah memperumpamakan sahabat Nabi kita yang bernama Sayyidina Dihyatul Kalbi nah, tadi daripada Bani Kulaib Sayyidina Dihyatul Kalbi itu adalah sebagai Yusuf Wahadil Ummah macam seperti Yusuf Nabiullah Yusuf AS Allah berikan separuh kecantikan separuh ketampanan jadi Nabi kita bersabda Dihyah ini adalah Yusufnya umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Yang walaupun dengan ketampanan yang tidak ada tandingannya, dengan kecantikan cantik-cantik-cantik sungguh. Siapapun. Yang walaupun kita katakan kecantikan itu relatif. Kecantikan itu nisbi kalau dalam bahasa Arab. Mungkin cantik menurutnya itu, belum tentu cantik menurut yang lain. Tapi ini memang standar kecantikan yang semua peringkat, semua tahapan daripada manapun yang menyuriya, daripada manapun yang menilainya, semua orang mengatakan dia cantik. Tidak kecantikan yang seperti apapun cantiknya tetap saja itu tidak jadi sasaran tatapan Allah Jalla, Jalla Allah tidak tengok pakaianmu, Allah tidak tengok kecantikanmu, Allah tidak tengok ketampananmu, Allah tidak tengok kedudukanmu. Innama yang turu ila qulubikum wa amalikum. Allah tengok hati dan juga dengan amalan yang kita laksanakan. Jadi tadi disebutkan, ajus, seorang perempuan tua. Perempuan tadi itu tidak dikenal, bukan salah satu daripada sahabat. Memang kejadian di sahabat salah punah, ini masih pada abad yang kedua lagi, kejadian-kejadian lama, pada abad yang kedua, 1300 tahun yang lalu, perempuan tua, kuman kambit, mengucapkan kata-kata yang sederhana tadi itu, wahai pemilik aras, lakukan sesuka kamu, sesungguhnya rezeki kami tetap kau yang menanggungnya, Allah turunkan hujan secara seketika, maka sebagaimana Nabi kita sebutkan juga di dalam hadis ruba ash asa akbar mungkin saja dengan yang berambut kusut dan dengan tubuh yang berdebu kalau dia bersumpah meminta memohon kepada Allah secara seketika Allah turutkan dan Allah kabulkan hajat dan permintaannya wa ila liqa'in mudah-mudahan kita berjumpa kembali dan kesempatan selamat habiskan waktunya dengan lantunan salawat dan juga dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala uzkuruni adkurkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh